Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau ganti baterai lampu cas ya. Baterainya ini sudah ngedrop ya. Baru dipakai 15 menit sudah redup lampunya. Jadi saya ganti pakai baterai tipe 18650 ya. Satu bijinya 12.000. Saya pakainya 4 biar agak lamaan nyalanya. Iya, udah di sordel negatif dan positifnya ya. Ini rangkaiannya seri ya. Rangkaiannya paralel ya, bukan seri ya. Paralel. Ini yang kuning negatif semua, yang merah positif ya. Jadi rangkaiannya paralel. Tinggal menghubungkan kabel yang negatif ke negatif, positif ke positif ya. Jadi buat ngecasnya pakai rangkaian yang ada di lampu casnya. Setelah di solder kita tinggal rapikan ya supaya kencang gitu. Kita tes ya, nyala ya. Ini belum di cas ya, jadi nanti di cas dulu ya sebelum dipakai. Minimal 3 jam lah, 4 jam. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam.